lebih dari 2 tahun, ada sampai 5, 6, 7 tahun. Baru dengan hasil tes kompetensi baru dikeluarkan, itu tidak benar. Ini tindakan yang tidak dibenarkan. Kenapa? Setelah dipetakan itu kompetensi yang punya high kompetensi ataupun high motivasi yang lebih bagus, ini dipekerjakan terus, tetap dipekerjakan. Yang kurang diberdayakan. Diberdayakan dengan merencanakan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas karyawan. Jadi bukan berarti bahwa dikeluarkan dengan alasan defisit. Defisit baru 1 tahun ini. Jadi satu orang tenaga honorer kalau 4 juta karyawan gajinya per bulan dikalikan dengan 3.342 orang, berarti pemerintah menyiapkan anggaran 15 miliar per bulan. Kalikan 12 bulan, berarti 180 miliar lebih. Dan menurut saya ini kecil, pemerintah berusaha untuk bisa mengatasi hal itu. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab. Kalau mengurangi tenaga kerja, berarti menciptakan pengangguran lagi, menciptakan masalah lagi yang baru. Sebenarnya kehadiran pemerintah itu untuk mengatasi masalah, bukan menimbulkan masalah baru. Tadi Pak Wakil Bupati memberikan tanggapan itu, saya setuju. Pak Bupati punya pikiran, Wakil Bupati juga sama dengan saya. Ini bukan tujuan untuk mengurangi tenaga kerja, untuk memetakan kompetensi. Berapa yang berkompetensi tinggi, yang rendah, itu direncanakan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas supaya ada proses peningkatan kapasitas. Bukan mencari kami hitam siapa yang kompetensi rendah dibuang. Wah, itu salah. Jadi kami tidak setuju. Kalau saya sebagai dua fraksi tidak setuju.